Kitab Yosua, pasal 20. Kota Perlindungan. Kemudian Tuhan berkata kepada Yosua, "Melalui Musa, aku telah mengatakan kepada kamu untuk memilih beberapa kota menjadi kota perlindungan. Siapa saja yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat pergi ke suatu kota perlindungan untuk menghindar dari sanak keluarga yang mau membunuhnya. Jika kamu dengan tidak sengaja membunuh orang dan kamu melarikan diri ke salah satu kota itu, berhentilah di gerbang kota itu dan terangkan kepada pemimpin umat itu yang terjadi. Kemudian, pemimpin akan mengizinkan kamu masuk kota. Mereka akan memberikan tempat kepadamu untuk tinggal bersama mereka. Jika seseorang mengejarmu dan mengikutimu sampai ke kota itu, pemimpin kota itu tidak boleh menyerahkanmu. Mereka harus menjagamu, karena kamu datang kepada mereka untuk berlindung setelah membunuh orang dengan tidak sengaja. Kamu tidak marah dan tidak membuat rencana membunuh orang. Hal itu terjadi hanya secara kebetulan. Tinggallah di kota itu hingga kamu diadili oleh hakim, dan tinggallah di kota itu hingga Imam Agung meninggal. Sesudah itu, kamu dapat kembali ke kotamu." Jadi, orang Israel memilih beberapa kota yang disebut kota perlindungan. Kota-kota itu ialah Kadesh di Galilea, di daerah pebukitan Naftali, Sehem, di daerah pebukitan Efraim, Kiryat Arba atau Hebron, di daerah pebukitan Yehuda, Bezer sebelah timur Sungai Yordan, di seberang Yeriko, di daerah padang gurun, di tanah suku Ruben, Ramot di Gilead, di tanah Gad, Golan di Basan, di tanah Manase. Orang Israel dan orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang membunuh orang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke salah satu kota perlindungan itu. Dan orang itu dapat tinggal di sana dengan selamat dan tidak boleh dibunuh oleh orang yang mengejarnya. Orang itu akan diadili oleh pengadilan kota.